Kepres ini, kami dari TNI, Polri, kemudian instansi terkait, termasuk Pemda, sudah menyiapkan dan kita siap untuk mengamankan Bapak Wapres yang akan masuk ke sini. Karena situasi di seluruh bar, terutama di Mamuju, cenderung kondusif, jadi mudah-mudahan kita berharap tidak ada permasalahan dalam kegiatan kunjungan. Pak, apa saja kunjungannya Pak Wapres di Sulbar ini, Pak? Yang mungkin bisa di poin-poin yang pentingnya mungkin. Kalau untuk kunjungan beliau secara agenda itu ada tentang pembahasan masalah penanganan stunting yang sudah dilaksanakan oleh Provinsi Sulbar. Iya, Pak. Masuk dengan Forkopimda yang lain. Hmm. Kemudian ada peresmian Pasca Gempa SMK Negeri 1 Rangas. Di situ juga nanti akan di combine dengan kegiatan penanganan stunting. Iya, Pak. Kemudian ada kegiatan beliau nanti makan dengan gubernur Forkopimda di sini dengan sholat Jumat, kemudian beliau kembali. Jadi dua hari kira-kira itu kegiatan. Kira-kira yang terjadi pengamanannya TNI Polri, Pak. Oh, untuk TNI Polri termasuk dengan Pemda mungkin ada sekitar 1.500 yang kita siapkan. Ada himbauannya sedikit, Pak, kepada masyarakat dan juga selama kedatangan Pak Wapres. Euforia masyarakat ketika dengan Pak Sri, ya, dengan Pak Presiden. Mungkin kami memiliki dari aparat keamanan menekankan kepada masyarakat supaya bisa mendukung kegiatan ini. Kami tahu bahwa masyarakat mungkin ingin bertemu dengan Wapres segala macam, tetapi mohon supaya bisa tertib, kemudian bisa mentaati aturan. Artinya kita mengamankan Wapres ini ada SOP-nya. Ya. Jadi kadang-kadang ini yang sering bertabrakan dengan masyarakat. Ada hal-hal yang memang tidak boleh masyarakat mendekat, ya dimohon untuk tidak mendekat. Artinya kita memberikan support bahwa masyarakat senang dikunjungi oleh Wapres ini bisa dengan berbagai macam cara, tetapi kami harapkan yang santun, yang baik, kemudian menyesuaikan dengan aturan yang sudah kita siapkan dari unsur pengamanan. Karena begitu dua sedang jalan atau nyebrang, begitu ada yang berteriak-teriak, nah selamanya itu kami harapkan tidak terjadi. Karena itu juga akan menjaga citra dari kita masyarakat Mamuju, kita bisa menyambut Wapres dengan baik dan santun. Izin Bapak. Menurut saya kita antisipasi. Memang boleh kita menyalurkan pendapat, tetapi ada aturannya. Itu yang kita sampaikan. Apabila ada inspirasi yang mau disampaikan, ada pendapat yang disampaikan, sesuaikan saja dengan jalur. Jadi jangan sampai nanti mengganggu rangkaian kunjungan Wapres. Izin Bapak, jabatan dan nama lengkap komandan. Nama saya Kasio Porem. Nama saya Kolonel Infantri Awang dan Marto. Siap.